Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon penembakan kandidat Presiden Donald Trump saat berkampanye di Pennsylvania. Ia mengutuk peristiwa ini dan menyebut kejadian ini sangat menjijikan. Joe Biden bersyukur Trump selamat informasi yang dihimpun Tribun Medan. Trump terluka dan pendarahan di bagian telinga. Saat ini kondisi Trump sudah stabil meski sempat mendapat perawatan medis pasca kejadian. Detik-detik rekaman penembakan diperoleh redaksi Tribun Medan melalui rekaman AFP. Kala itu, Trump langsung mendapat pertolongan dari agen Secret Service yang menjadi tameng hidup di lokasi kampanye. Dua orang dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Seorang pendukung Trump dan seorang lagi adalah pelaku penembakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.